Industri pelancongan di Tasik Kenyir Hulu Terengganu bertambah rancak dan menarik apabila perkhidmatan feri Tasik Kenyir yang dianggarkan bernilai RM2 juta sebuah bakal beroperasi pada Mac nanti. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Datuk Muhammad Jidin Syafi'i berkata, kerajaan negeri bersetuju membeli 2 kenderaan air bagi tujuan itu, di mana sebuah lagi masih dalam pembinaan dan dijangka siap akhir Februari ini. Kerajaan sedang berusaha membawa 2 feri itu ke jeti Pengkalang Gawi secara serentak, mungkin melalui jalan darat atau pengangkutan udara. Usaha itu sebagai pelengkap perkhidmatan pengangkutan air di Tasik Kenyir untuk pelancong yang mahukan lebih kepuasan, di mana sebelum ini sudah mempunyai 50 rumah bot yang dikendalikan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Kita sedang menyiapkan peralihan untuk mengalihkan untuk membawa bot kita ni, 2 buah sekarang ni, iaitu feri ni yang berharga 2 juta. Kita akan pindahkan ke Pengkalang Gawi. Dan kita jangkakan apabila siapnya yang sebuah lagi sekarang ni dalam akhir bulan 2. Dan sekarang ni pun telah pun turun ke sungai. Dan kita akan pindah serentak. Jadi dengan beratnya satu buah ni lebih kurang 50 tan. Jadi kita akan memikirkan 2 kaedah lah. Yang pertamanya akan melalui jalan darat. Yang keduanya, kemungkinannya kalau pada logiknya, kita akan bangunkan juga dengan jalan udara. Dan dengan adanya 2 buah ni, kita beroperasi pada bulan April, paling lewatnya bulan April. Selain pada 2 kruz ni pun kita belum beri nama. Kita telah ada boat house lebih kurang di bawah ke tengahnya 40-50 buah boat house. Dan ada yang private, yang eksekutifnya ada 2. Yang pertamanya dah ada, yang keduanya dalam dalam pembinaan yang dikatakan bulan Ogos yang akan siap. Dan dengan adanya kemudahan kita jangkakan perkara yang nak dilancarkan oleh pihak negeri ialah mengadakan penjualan awal. Perijualan ni mulai dari bulan, paling lewatnya bulan Mac. Kita akan adakan sepanjang tahun sehingganya bulan November. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau keadaan feri Tasik Kenyir di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Menurutnya, program khas di Pengkalang Gawi bakal dianjurkan pada Mac ini semata-mata mahu memperkenalkan feri itu kepada orang ramai selain pergiatkan promosi tentang Tasik tersohor itu.